8 benda paling aneh yang ditemukan di belakang rumah. Pernah terpikir untuk mendapatkan harta karun? Namun sayangnya tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk menemukannya. Bahkan tak jarang hasil tangkapan mereka yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari harta karun sia-sia dan mengecewakan karena tidak berharga. Sementara itu, beberapa orang ini malah menemukannya secara kebetulan di tempat yang tidak terduga sama sekali, yaitu halaman belakang rumah. Seperti dilansir dari brexit.me, berikut 10 penemuan aneh yang ditemukan di halaman belakang rumah. Ferrari. Saat dua anak sedang mainan tanah, mereka menemukan hal aneh. Di mana saat digali lebih lanjut, ternyata yang terkubur di dalam tanah itu adalah mobil Dino 246 GTS Ferrari. Kejadian ini tepatnya terjadi di tahun 1978 di Los Angeles. Fosil armadillo raksasa. Jose Antonio Nievas, petani di Carlos Pegas ini, 440 km dari Buenos Aires, Argentina, terperanjat ketika menemukan sebuah benda aneh yang oleh para ahli kemudian dinyatakan sebagai fosil raksasa purba. Cangkang berdiameter 1 meter yang ditemukan di pinggiran sungai dekat area pertanian itu diyakini merupakan seekor cryptodon, armadillo raksasa yang hidup di zaman prasejarah. Harta abad pertengahan. Pemerintah Austria mengumumkan penemuan harta karun berupa 200 cincin, bros, ikat pinggang, piring perak berlapis emas, dan ornamen-ornamen berharga lainnya dari abad pertengahan. Penemu harta karun ini adalah seorang warga kota Wiener Neustadt bernama Andreas G. Dia mengaku tidak sengaja menemukannya ketika sedang berkebun di halaman rumah pada 2007. Batu meteor. Radivoj Jelajic, lelaki asal Bosnia itu merasa sedang menjadi target serangan dari alien. Pasalnya sejak November tahun 2007, rumahnya sudah 5 kali kejatuhan meteor dalam selang waktu beberapa bulan. Sebenarnya ia sendiri juga tidak mengetahui bahwa batu yang menjatuhi rumahnya saat hujan deras tersebut adalah meteor. Dia baru tahu salah seorang ilmuwan dari Universitas Beograd datang untuk meneliti batu itu. Untuk memastikan dan mencari penjelasan ilmiah atas kejadian tersebut, para ilmuwan sedang meneliti kondisi tanah di sekitar rumah Laji. Dugaan sementara, ada muatan magnet lokal di sekitar sana yang menarik perhatian batu-batu meteor yang berterbangan. Jalan menuju piramida Khufu. Seorang warga desa El Haraminya, dekat piramida legendaris di Mesir Giza, menggali halaman belakang rumahnya dan menemukan sebuah terowongan misterius. Terowongan ini diyakini sebagai jalan masuk ke salah satu piramida terbesar dan tertua, piramida Khufu. Tulang orang Indian kuno. Ellie Arthur, seorang anak berusia 14 tahun asal Salt Lake City, menemukan tulang manusia saat menggali lubang untuk membuat kolam di halaman belakang rumahnya. Sontak ia pun bergegas menghubungi polisi, di mana setelah terungkap dari tes forensik, tulang-tulang itu ternyata milik suku Indian kuno yang sudah tinggal di sana sekitar 1000 tahun lalu. Salah satu harta karun terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sepasang suami istri di California ini menemukan sekitar 1.427 koin emas kuno di halaman belakang rumahnya sendiri saat asik berjalan-jalan dengan anjingnya. Ketika dilelang, koin ini ternyata bernilai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 135,6 miliar rupiah. Tulang dinosaurus. Pada tahun 1997, John Lambert asal Inggris ini
menumbuhkan tulang dinosaurus saat merenovasi taman belakang rumahnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.